masih sehat, masih beri akal sehat, saya masih diberi nyawa. Selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat Bang Suma berdiri menjelaskan ini semua. Jadi gak usah dengan cara-cara kayak begini, Anda ingin menghentikan jalan saya. Ancaman dari orang-orang, dari lewat telepon, dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya sudah melalui semua. Dan saya katakan, nyawa saya impahkan untuk agama saya. Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan mengatakan, dengan menguji dia. Nabi Isa itu hanya kepada bangsa Israel. Nah, jadi kalau kamu harus masuk ke situ, oh beda lagi dong konteksnya, karena ada dalam Al-Quran dong. Begitu. Nah, andainya bentar, bentar dulu. Karena kalau kamu harus bahas di dalam Yesaya, kamu nggak usah kabur-kaburan. Di dalam Yesaya 66 nomor 17, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan babi dan binatang jijik seperti serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan ini. Jadi kamu enggak usah kabur-kaburan gitu loh. Iya, ya, jadi bagaimana dengan penjelasan Ali Imran 50-51 itu, kenapa dia harus merubah? Beda konsep janganlah dulu, fokus dulu. kamu lari-lari udah mental-mental lari-lari pula. Bukan, Pak, kita kan berfokus pada hukum Taurat yang dibangun narasi oleh saudara sendiri. Kan saya sudah, saya hanya mengikuti aja bahwa kenapa tanggung-tanggung, kenapa cuma hanya dua ekor binatang itu yang dihalalkan, kenapa enggak babi sekalian, kenapa enggak yang lain gitu. Terus kalau memang alasannya bilang karena situasi dan kondisi, permasalahannya waktu itu emang kondisi seperti apa sih kok harus menghalalkan kedua binatang itu? Kalaupun harus menghalalkan, menurut saya itu adalah tindakan yang salah dari Allah Subhanahu wa taala atau Allah Maha Pencipta itu. Kenapa? Harusnya dibikin pengecualian saja, sama seperti sekarang saya seperti babi, sama seperti babi. Sekarang saya tanya, saya selesaikan dulu. Jadi ini dikit lagi. Jadi sama seperti babi. Di dalam kepercayaan saudara-saudara saya yang beragama Muslim, itu kan babi diharamkan, tetapi dalam kondisi tertentu babi itu bisa haram. Itu pun kalau sudah sangat-sangat mepet, artinya itu kan ada kata pengecualian, kecuali dalam kondisi tertentu. Nah, kenapa unta dengan kelinci itu tidak dibikin seperti itu, malah dihalalkan? Kan itu menjadi pertanyaan dan menjadi keanehan, menunggu 1800 tahun untuk dihalalkan. Silakan dijawab, Pak Sidik. Jadi gini. Di Quran surat berapa kamu bahas tadi? Al Imran 50-51. Ada. Al Imran 50-51. Dalam kondisi tertentu, kondisi emergensi, kondisi darurat, kita itu umat Islam nggak boleh mati konyol. Tapi dalam keadaan sekarang belum ada yang praktekin tuh, itu artinya Islam tuh selalu ada solusi. Itu sih ya, itu jawabannya. Iya, itu aja sih. Tidak mungkin itu terjadi, karena yang pasti itu penekanannya adalah di dalam Islam itu mati itu tidak boleh menjadi pilihan dalam hidup. Ini Al Imran 50-51 ini apa ini bunyinya, coba? Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat dan sebelumku, agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhan. Nah, terus apa ini? Apa yang kamu bahas itu ini? Kan menghalalkan sebagian, Pak. Iya, terus apa? Di sini apa yang disebutkan, apa? Ya, dan sebagai soal ya, apa yang kamu tanya? Iya, apa yang kamu tanya? Apa yang disebut di sini katanya kamu jangan pusta. Tadi kamu mengatakan apa? Binatang atau hewan atau apa di sini? Mana bunyinya di sini? Betul. Iya, mana? Saya nanya. Jangan jadi pembohong. Jangan seperti Roma 3 nomor 7. Janganlah begitu. Saya nanya Pak Sidik. Karena begini. Loh, kenapa di dalam Taurat sebentar. Karena kamu sudah berbohong. Kelinci itu halal tidak? Sebentar. Buat kalian halal tidak? Sebentar, kalau kamu bertanya mana datamu dulu gitu. Jadi sebentar. Kalau kamu berbicara tentang Taurat di dalam Yeremia 8 nomor 8, Taurat apa?
pena palsu telah merubah, ya. Jadi apa yang saya harus percaya dengan seluruh kitabmu di dalam perjanjian lama? Kalau nggak dipercaya, bentar dong. Saya kasih data. Sekarang gini, di dalam Lukas 1:1 sampai 3, Theophilus yang orang banyak itu kalau kita terjemahkan Theophilus itu kitabmu kitab penyelidikan, ya. Paham? Dan di dalam kode Septuaginta saya bisa open camp, ya. Abad keempat banyak ayat yang sisipan yang sekarang kalian pegang. Apa yang harus dipercaya? Hah? Nah, terus kamu berbohong. Di sini apa yang disebutkan di sini? Hewan apa yang di sini yang tertulis? Jangan jadi perbohong, Bung. Jangan jadi Roma 3 nomor 7. Boleh ditanggapi? Silakan. Boleh. Jadi begini, saudara, saya tidak berbohong. Karena Quran ini kan datang kemudian, sedangkan yang tadi saya sudah sebutkan itu Imamat 11 ayat 4 sampai 6 itu kan kitab yang sudah mendahului, artinya sudah jarak 1800 tahun baru Quran menghalalkan kedua binatang itu. Lalu saya pertanyakan di saudara Sidik, apakah unta dengan kelinci itu haram di dalam Islam atau halal? Coba dijawab. Ya, mana datamu dulu? Iya, saya nanya. Itu kan tadi saya sudah sebutkan Imamat 11 ayat 4 sampai 6. Itu di dalam hukum Taurat itu diharamkan. Silakan dibaca, Pak. Kamu mengatakan tadi di dalam Al-Quran, terus kamu mau masuk di dalam Imamat. Apa sih maksud kamu pertanyaan ini? Enggak nyambung, Bung. Begini, nyambung, Bung. Karena di Ali Imran 50 itu kan ada menghalalkan. Yang saya tanya ini kalau itu dalam konteks apa sih saya tanya? Betul. Kalau dalam konteks yang lain, apa saya tanya di situ? Begini, memang dalam konteks yang lain okelah, tetapi saya nanya, unta dengan kelinci itu di kalian haram atau halal? Coba jawab. Halal kan? Nah, iya berarti halal. Ada yang dirubah dong. Oke, okay, saya jawab. Saya enggak nyambung pertanyaan ini, Dokter. Enggak apa-apa. Saya luruskan dulu. Sebagaimana di Ali Imran dijelaskan di sana, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Begini ya, Bro. Kami di umat Islam itu tidak berdasarkan hukum Taurat, tapi kami mengimani hukum Taurat. Yang kita jalankan adalah yang ada di Al-Qur'an dan hadis, begitu. Definisi mengimani itu gimana sih, Bang? Coba sebutkan ke saya, Bang. Saya kan belum kelar. Oh, silakan. Jadi tidak ada satupun manusia di muka bumi ini bisa menjalankan hukum Taurat itu. Kalau ada, saya traktir kopi tiap pagi 2 gratis. Tidak ada satupun manusia di muka bumi bisa menjalankan hukum Taurat di zaman modern ini. Kenapa? Satu, di sana itu tidak boleh makan udang, tidak boleh makan belut, tidak boleh makan yang tidak bersisik, cumi dan seterusnya. Saya lihat mayoritas kita ini mengkonsumsi itu. Apa makna di balik ini semua? Karena Allah mengetahu bahwa di zaman itu berlaku. Kalau sekarang tidak diberlakukan, bagaimana nasib petambak udang, cumi, layan dan seterusnya? Yang tidak boleh dimakan itu adalah kapal selam. Gitu loh. Itulah indahnya Islam, selalu ada solusi, Bro. Baik. Itu jawabannya. Oh, maksud saya begini. Baik, kapal selam enak, Bang. Oke, boleh saya tanggapi. Nah, ini kan sebenarnya jawaban malapetaka untuk saudara sendiri, karena menurut saya ini blunder yang sangat luar biasa. Kalau saudara bilang, wah, masa sih, kan kasihan yang penjual ini, Tuhan tuh Maha Tahu. Justru karena kalau dia Maha Tahu, kenapa harus nunggu 1800 tahun untuk melakukan perubahan? Oke, baik, saya jawab. Silakan dijawab. Saya jawab. Setiap nabi itu diutus sesuai dengan kaumnya. Nabi Musa khusus kaumnya, bukan untuk seluruh umat manusia. Nabi Isa alaihissalam kaumnya Bani Israel. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmatan lil alamin, seluruh umat manusia. Ya, itu perbedaannya. Jadi yang bisa menjalankan Taurat waktu itu hanya kaumnya Nabi Musa dan kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Itu intinya. Kami mengimani ada pernah Taurat, kami percaya, tapi bukan di situ patokan iman kami. Iman kami pernah ada itu. Nah, saya kalau boleh tanya balik kepada Anda. Anda Kristen, hukum Taurat masih ada di Babel Anda. Jelas di sana. Apakah Anda masih pakai hukum Taurat? Pakai tidak? Ya, saya akan menjawab hal yang sama seperti saudara jawab tadi, bahwa itu cuma Bani Israel. Oke, Bani Israel saja toh? Oke. Apakah Anda sudah pernah baca Efesus 2 nomor 15? Efesus 2 15
Bentar Pak, saya pakai Alkitab manual nih. Iya. Di mana Anda bertanya yang bukan dasar sebentar. Anda? Jangan diganggu dulu. Biar aku luruskan dulu. Efesus 2 ayat berapa, brother? 15. 15. Dipersatukan dalam Kristus. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi ketentuannya. Keduanya apa nih Bang? Keduanya itu artinya segala peraturan, ketentuan dan hukum Taurat dibatalkan dengan matinya Yesus. Segala ketentuan dan peraturan hukum Taurat batal setelah Yesus mati, betul? Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan loh keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri sana, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Artinya di sana yang kedua itu menciptakan manusia baru dong gitu ya Pak. Yang manusia baru dulu. Yang dibatalkan di situ apa, Bro? Hukum Taurat. Hukum Taurat Pak. Oke, dengan segala perintah dan ketentuan toh. Betul. Oke, baik. Artinya Anda tidak boleh pakai lagi hukum Taurat. Tapi persoalannya adalah Anda tersangkut paut dengan Matius 5:18. Coba Anda baca. Coba Anda baca Matius 5:18. Ini dicari. Ini Bible manual. Ini problem ini. Ya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan di hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Maksudnya menurut Anda apa ini? Ya benar, apa yang dikatakan Yesus itu benar kan, dia bilang sebelum semuanya terjadi, setelah semua terjadi ya itu sudah ditegaskan tadi. Sebentar, terjadi apa di sini? Di ayat yang tadi kita baca pertama. Sebentar itu, dulu, terjadi apa di sini? Ya terjadi mati, ya itu penyalipan itu. Salah. Mati dan bangkit. Baca itu, dulu dong, sebelum langit bumi ini runtuh. Sebelum langit ini runtuh, sebelum langit dan bumi ini lenyap, hukum Taurat tidak boleh dihilangkan satu titik menurut Yesus, karena memang Yesus ini diajarkan kepada Bani Israel untuk patuh terhadap hukum Taurat. Itu loh bahasa Indonesianya, jangan dibantah dong. Saya ulang ya, sebelum langit dan bumi ini runtuh, hukum Taurat itu tetap berlaku konsisten terhadap Bani Israel, kata Yesus. Tapi menurut Paulus, dengan matinya Yesus di tiang salib telah menghapus segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Anda mau pegang yang mana? Anda bukan Bani Israel. Hebat toh Anis Lebes kalau bicara. Sikat diri. Susah kan jadi Kristen itu, maju kena mundur kena. Malik punya itu. Baik, mungkin saudara-saudara Karen bisa menjelaskan. Silakan. Nggak bisa, saya nggak bisa juga dia. Waduh. Aduh. Ya, Bu Budarni aja. Bu, apalagi Budarni. Budarni itu sayang saya. Iya nggak sayang. Yo, aku menjawab. Wih, masih hidup ya. Wih, sekarang udah tidur. Udah capek kan sayang? Belum tidur jam segini? Kalau untuk peninjian udah capek. Oke, siap. Ini ya, yang mati itu, yang mati hukum-hukum upacara itu loh. Kalau hukum Taurat yang 10 hukum itu enggak batal. Makanya di Galatia dibilang Paulus juga hukum Taurat itu adalah sebagai penuntun sampai Yesus datang, katanya. Jadi yang dibatalkan itu hukum-hukum upacara. Jadi lagi menyembelih korban lah, apalah. Itu yang dibatalkan. Budarni, Anda ini mengikuti ajaran Isra Soru. Anda membagi menjadi hukum sipil, hukum moral dan seterusnya. Kan nggak mungkin setiap tahun kita potong dulu, motong kim, Bu Bang Handi, motong sapi, motong ini, motong itu. Dengar dulu, Bu. Cara manusia perlu makanan.
Iya, dengerin dulu Ibu. Di situ Efesius, baca dulu, Ded. Jadi mudah loh. Di situ yang dibatalkan itu, Bu, segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Yang namanya kata segala itu tanpa kecuali. Jangan diakal-akalin lagi. Oke. Coba Ibu baca dulu. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya, kalau Anda mengikuti ini, Bu Darni jauh-jauh dari hukum Taurat. Apa yang di sana isinya hukum Taurat di dalam Ten Commandment itu, Ibu Darni tidak boleh lagi menyayangi ayah dan ibu. Enggak lah, kalau yang hukum sepenuh itu hukum abadi, itu hukum kekekalan, nggak bisa itu nggak bisa dirubah-rubah. Yang sepuluh itu benar nih, ya. Benar nih, yang sepuluh itu hukum Taurat atau bukan? Yang hukum Taurat. Hukum Taurat. Baik. Hukum Taurat ada juga hukum upacara loh. Kalau itu hukum Taurat, artinya dibatalkan oleh Paulus. Yang dibatalkan itu bagian-bagian upacara. Itu namanya Ibu akal-akalin, tidak konsisten dalam mengerti yang tertulis secara letter test itu. Terbaca dengan jelas loh, kata segala itu, kata segala itu tanpa kecuali. Kata segala tanpa kecuali. Oh Bang Handi, kan makanya di dalam Mazmur ditulis, aku nggak perlu lagi korban-korban bakaran sajian-sajianmu. Iya, nggak perlu lagi memang, nggak perlu. Itu yang dibatalkan. Jadi orang Kristen itu harus konsisten, jangan diakal-akalin dong. Lebih baik berkata begini, kami tidak di perjanjian lama lagi. Kami di perjanjian baru, kami tidak pakai hukum Taurat lagi. Baru itu sejati, Efesus 2:15. Tapi kalau Anda masih ngais-ngais, ini namanya Anda melanggar data yang ada di Bible. Hukum upacara yang berapa ratus itu yang dibatalkan loh Bang Handi. Tetapi kalau hukum 10 ini sampai Yesus datang itu harus kita patuhi. Kalau bisa baca Efesus 2:15. Coba teman-teman muslim. Jangan kau mati tuanmu Bang Handi. Saya baca. Boleh saya tambahkan. Coba dibaca dulu deh. Oke. Okay. Tampilkan aja dulu yang mau membaca, tampilkan kalau bisa kita baca Efesus 2:15 dah. Supaya kita ini enggak ngakal-ngakalin gitu loh. Siapa yang bisa baca dengan jelas? Ntar sopan kita. Ya, di saat orang membaca, Anda resapi kalau perlu sambil minum. Jangan sambil mikir yang aneh-aneh. Oke. Okay. Supaya paham ini bahasa Indonesia loh. Terlalu loh kalau bahasa Indonesia enggak ngerti. Ya, versi Bapak TB. Nah ini. TB Bang Andi. Nah, coba. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu segala perintah dan ketentuan tuh hukum Taurat dibatalkan loh. Segala itu Budar di tanpa kecuali loh. Izin menanggapi boleh? Enggak bisa. Oh udah okay. Bisa sekarang. Bisa Pak. Oke, Pak. Jadi disitu kan kalau kita mau lebih teliti kan dibilang segala ketentuan dan apa itu Pak, coba dibaca ulang. Segala perintah dan ketentuan ya, berarti ketentuan perintah dan ketentuan ya kan sama seperti undang-undang itu kan ada dia punya hukum-hukumannya apa-apa gitu. Nah itu kalau di ini itu namanya hukum yudisial. Hukum yudisial di dalam hukum Taurat. Enggak ngerti hukum, Bro. Jangan ngomong deh, saya ngerti hukum. Enggak begitu cara hukum kita. Ini hukum yudisial menurut Tauratnya Yahudi. Enggak ada hukum yudisial, enggak ada. Itu contohnya bisa kita lihat di Bilangan 18 ayat 26 dengan 32. Lari ke sana sih ini perjanjian baru kok lari ke PLD. Iya, makanya kita kan membahas iya, lompat-lompat ya, ini jubir kalau ngomong lompat-lompat tadi dari ketuhanan lompat ke anu bentar Pak, ini gitu. begini ya, kita kan bahas pakai dalil kan Bilangan 18 ayat 26 sampai 32 salah satu contoh di situ pencuri domba harus mengembalikan 4 kali lipat. Jadi ketentuannya itu kalau lu mencuri lu harus mengembalikan 4 kali lipat.
Itu salah satu contoh. Itulah hukum-hukum. Ini cuma lo lu pandang tapi enggak masuk ke substansi. Yang tapi kita saya punya dalil, Pak. Begini, Pak. Dengerin dulu ya. Efesus 2:15 itu segala perintah dan ketentuan ini dulu. Saya mau nanya kepada Anda. Kata segala itu tanpa kecuali atau seperti apa? Iya, segala itu hukum yudisialnya, Pak. Enggak, segala itu tanpa kecuali atau terkecuali? Ada kecuali. Ada kecualinya. Ya sama seperti saya bilang, semua orang mati, Pak. Apakah semua orang mati? Tapi jangan kalau ada histori, nah ini bukan orang ini, yang Pak, bisa bicarakan. Betul, betul. Semua orang mati. Tapi kalau ada historisnya, oh di dalam pesawat itu ada 100 orang dan semua orang mati. Apakah semua orang itu melingkupi 8 miliar orang? Tidak mungkin. Ini banyak orang yang dengar loh. Jangan Justru cara berpikirnya, Pak. Jangan Anda memperlihatkan sesuatu. Anda mau komentari sesuatu tapi tidak masuk ke substansi. Enggak baik didengar loh. Di situ ada kalau enggak bagus lah didengar. Di situ ada jadi kata ketentuan. Ya. Kita fokus pada kata ketentuannya, Pak. Segala perintah dan ketentuan. Iya. Perintah loh. Iya, perintah kan. Saya mau tanya dulu kepada Anda. Perintah berarti ada ketentuan kan, Pak? Ketentuannya apa nanti? Kalau lu melanggar perintah itu ketentuannya apa? Segala ya, perintah dan segala perintah itu namanya hukum yudisial, Pak. Dengerin. Hukum yudisial apaan sih? Yudisial itu bukan hukum. Nah, makanya harus belajar. Dengerin saya ajarin hukum. Yudisial itu dengerin. Hukum moral, hukum dan hukum yudisial. Yudisial itu cara kita untuk bertindak, bagaimana cara menafsirkan dan merubah hukum. Oh, itu penjelasan definisi punya Bapak. Kalau ini definisinya beda, Pak. Itu yudisial itu loh artinya. Iya, apa? Definisi hukum Taurat dari Israel sana beda. Ini makanya lu bikin KBBI aja sendiri. Bukan, Pak. Saya bukan bikin KBBI, Pak. KBBS, Kamus Besar Bahasa Sendiri. Jadi saya menggunakan dalil. Saya menggunakan dalil tadi, Pak. Efesus 2:15 jelas di sana segala perintah dan ketentuan dihapus dengan matinya Yesus di tiang salib. Apa itu termasuk perintah atau yang komandemen itu perintah? Harus konsisten. Itu dihapus. Ya dulu udah ini, udah. Ini ada ayatnya. Ke 10 hukum moral Allah itu, hukum moral maksudnya yang diteruskan, hukum upacara itulah yang dibatalkan itu. Terdengar ya? Ke 10 hukum moral Allah yang besar adalah kekal seperti Allah. Hukum ini sudah ada pada waktu penciptaan. Hukum itu membawa kepada hidup. Roma dalil. 7:10. Ada dalilnya. Kalau begitu saya balikin Ibu Darni ke Matius 5:18 kalau begitu. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Yesus berkata tidak boleh menghapus satu titik, Bu, nggak boleh dihapus hukum moral ini, karena kan gini, manusianya sekarang hukum moral ini kan hukum ke 1 dan 10 itu kan hukum moral. Hukum 1 sampai ke 5-4 itu kepada Allah. Hukum ke 5 sampai ke 10 itu kepada sesama manusia. Itulah namanya hukum moral. Tetapi hukum saya enggak minta itu. Tapi Yesus berkata tidak boleh menghilangkan satu titik hukum Taurat. Tapi itulah yang kami pelajari, titik. Berarti Anda membangkang sama Yesus. Ya, bukan membangkang. Tapi itulah yang kami imani. Ya berarti Anda enggak percaya pernyataan Yesus. Bukan enggak percaya, kalau enggak percaya perkataan Yesus, enggak berhari sahabat aku. Kalau Ibu percaya, kalau Ibu percaya pernyataan Yesus Matius 5:18 tulisan merah, ya, Ibu percaya tidak boleh satu pun hilang di hukum Taurat. Ibu harus konsisten di hukum Taurat, Ibu seperti Yudaisme. Mana lu? Pokoknya serba salah kan? Serba salah. Bukan. Kita kan manusia juga harus bijak. Kan hukum moral itu untuk sesama. Kalau begitu Anda terlalu bijak, akhirnya apa? Anda akal-akalin pernyataan Yesus. Coba dulu Bang Hendi. Masa kita setiap tahun, setiap bulan memotong binatang terus. Nah, itulah yang ini Yesus yang perintahkan Anda, bukan saya.
Ada ya, apa? Tapi kami pelajari hukum-hukum moral yang hukum-hukum upacara Kristen, itu yang dibatalkan gitu. Bu Darni yang terhormat, Kristen ini kan pengikut Yesus. Apapun kata Yesus, ikutilah. Jangan dibantah. Oke? Okay? Iya. Oke, okay, iya. Kalau begitu satu titik hukum Taurat jangan dihilangin dong. Oke. Okay? Hukum yang 10 masuknya hukum 10. Nah, ini lu bagi-bagi lagi kata Yesus. Itulah. Ingat Bu, Matius 7:23 kata Yesus, "Enyahlah kau di hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan." Mau digituin nanti? Itulah yang dienyahkan, yang menukar supuk, yang menukar hukum-hukum tadi. Enggak. Yang itu, yang menghilangkan hukum Taurat itu. Kan tadi bilang, oh, Bang Hendi, kan tadi bilang jangan membunuh, datang agama, bunuhlah, bunuhlah siapa saja yang kau dapati, katanya. Itulah yang dienyahkan. Oh iya, itu di ulangan 20 itu Bu. Bunuhlah semua yang bernapas. Oh, beda dengan perjanjian lama. Perjanjian lama kan perintah Allah langsung. Kalau perintah Allah langsung, no comment. Oh, jadi boleh membunuh anak-anak yang menyusui? Kan Allah yang nyuruh, bukan manusia. Ini kan hukum ini, hukum ini kan untuk manusia berlakunya. Sama manusia loh, jangan membunuh gitu. Tetapi kalau perintah Allah langsung kepada Nabi itu nggak bisa kita komen. Udah itu perintahnya. Kayak mana pula nanti kita disiksa di api neraka? Nggak mati-mati apinya? Tapi persoalannya Ibu, Anda melanggar pernyataan Yesus, enggak boleh dihilangkan hukum Taurat. Satu titik loh Bu, enggak boleh loh. Iya, yang maksudnya yang di, nah, di supaya di, Ibu konsisten di situ. Ini aja Bu, supaya Ibu konsisten di situ, besok saya antar Ibu kembali ke Israel, mau? Ngapain aku ke Israel? Supaya kamu jadi Yahudi aja, supaya percaya ini enggak boleh hilang satu titik. Is Yahudi di mana-mana berkebaran. Sekarang Yahudi di mana-mana. Jadi ya, siapa ya, yang memutuskan hari Sabat itu sudah Yahudi yang murni. Ya. Nah, itu dia. Itu Yahudi yang memutuskan perintah Allah. Halo, izin menanggapi boleh? Menambah. Ya, ada okay. Menanggapi nanti enggak bukan substansinya bro. Enggak, dikit-dikit aja, dikit aja, dikit. Iya, bos lain. Okay. Bos lain. Jadi tadi kan saudara mengangkat Matius kan, ya mari kita lihat juga Matius 22 ayat 37 dengan 39. Silakan. Jadi ayat-ayat lawan ayat, data lawan data. Ya, kita baca dulu Pak. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, 36, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum? Sihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Suruh mikir, nah, ini kan berbicara hukum. Enggak disuruh mikir. Kalau berbicara hukum. Iya. Disuruh mikir pakai akal budi. Jadi, itu, bro. Disuruh mikir. Jadi kalau begini, jadi kalau Bapak apa namanya mentafsirkan yang tadi di Matius sekian itu dalam tafsir saya baca aja dulu, saya enggak nafsir. Iya betul. Kita kan punya penjelasan, kita kan punya penjelasan sendiri, tapi Bapak kan tetap. Tapi jangan nuduh saya dong menafsir. Oh enggak, ya sama aja menafsir Pak. Saya membaca kok. Saya membaca kok. Kita kan sudah bilang segalanya itu bukan berarti semuanya, ada yang tidak, ada yang ini. Oh, jadi segala itu jadi segala itu enggak kecuali. Kan sama seperti bahasanya semua orang mati. Ya, terus semua orang mati kan belum tentu 8 miliar orang mati, kan ada penjelasannya. Semua orang akan mati. Enggak, saya bilang semua orang akan mati. Ya itu beda lagi kata-katanya. Saya bilang semua orang mati. Enggak lagi. Kalau saya bilang kata semua orang mati, apakah semua orang mati? Tidak kan? Semua orang mati yang maksudnya gimana dulu? Saya cerita, ya itu pasti beda lagi. Kau lari-lari kemana sih lu? Ya, itu cara berpikir Pak, cara berpikir. Ini sebentar Bang Andi, sedikit Bang Andi maaf izin. Sebenarnya tadi jubir pada saat melempar jawaban, udah enggak sanggup menjawab, disitulah tingkat kecerdasan Anda ternilai. Anda udah mulai cerdas, Anda udah mulai berpikir. Dan kami di sini saya pribadi udah ngelihat, oh ini orang udah mulai mikir, jadi udah nggak sanggup jawab gitu loh. Karena apa? Karena memang sudah jelas kontradiksi gitu loh. Tidak, jangan memaksakan. Setelah dia kembali menjawab, kembali menjawab, jadinya terlihat amburadul lagi gitu. Ketuhanan masuk di hewan, bingung saya ini sama. Iya, tadi udah mulai terlihat loh bahwasannya, oh mulai udah mulai mikir, karena udah kamu mulai cerdas. Bisa menjawab gitu loh. Makanya dilempar sama Bang Karen. Dilempar ke Bang Karen, oh ini, berarti dia ini udah mulai itu. Jadi nggak fokus kita diskusi nih. Diskusi satu selesai gitu kan. Saya bantu jawab lah kalau. Masih banyak sebenarnya pemaparan. Lanjut, sabar saya makan dulu bentar.
Sama ya. Jawabin pertanyaan tadi. Ya kalau Yesus mengiyakan hukum Taurat, jawaban saya iya. Di dalam dia masih manusia, iya. Karena dia masih Yahudi tulen. Tapi setelah mati bangkit ke surga, hukum itu berubah. Sama seperti yang tadi dibahas di kata Paulus. Buktinya di mana? Yang tadi sudah saya buktikan di Kisah Para Rasul 10. Ya Yesus sendiri yang menyuruh Petrus menyembeli hewan-hewan ternak yang haram sama ikan-ikan di laut yang haram. Jadi ada dalilnya. Jadi kalau kalian bilang Yesus memerintahkan hukum Taurat wajib dilakukan, amin, saya katakan iya di saat dia masih hidup. Tapi setelah dia bangkit, dia naik ke surga, hukum itu ditiadakan 100%. Tidak ada kata dipilah-pilah kayak Ibu Darmi tadi bilang babi tidak boleh, tapi hari Sabat masih boleh. Tidak. Jadi ini namanya jawaban jujur. Gue seneng sama sekarang nih. Setelah Yesus mati, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Ini jawaban jujur. Itu dong. Ya jadi lompat motor airnya lompat gitu kan. Jawaban sesuai dengan Alkitab saja. Enggak usah ngarang-ngarang bebas begitu, jangan berdur. Oke, setuju Mas Karen. Jawab ya jubir ya. Tadi jubir melempar ke Karen, Karen menjawab. Berarti sudah terjawab ya. Iya, karena kan tadi kita pembahasan misalnya konteks ketuhanan gitu kan. Terus masuk di makanan. Kalau kamu masuk di makanan, ya beda lagi konteksnya gitu loh kan. Nah, jadi kalau harus membahas tentang makanan tadi, tapi saya pikir tadi pembahasan ketuhanan kan gitu. Nah, bahkan jadi kalau Bang Andi, di dalam Wahyu, Bang Andi, makanya di dalam Wahyu ditulis, maka marahlah naga itu, maka marahlah iblis itu mengejar orang-orang yang melakukan 10 hukum katanya. Itulah. Benar nih, lama-lama jadi kayak pendongeng. Setan itu tidak suka meneruskan 10 hukum begitu, karena Budarni. Setan itu Budarni, dengerin dulu Budarni. Untuk melupakan perintah Tuhan. Betul kan? Sudah memang melupakan manusia perintah Tuhan, enggak lagi orang berhari Sabat. Semua orang pergi berhari Minggu, semua orang pergi berhari Jumat, semua orang pergi menguduskan hari yang lain, tetapi hari Sabat itu disingkirkan. Menanglah iblis. Dengar dulu Budarni ya. Saya ini lebih berarti boleh ikut dulu Basor. Saya lebih apresiasi ke Mas Karen karena Mas Karen ini konsisten gitu loh. Tidak neko-neko. Kalau dikata segala, ya udah artinya matinya Yesus ya hukum Taurat selesai. Selesai gitu loh. Jadi enggak ada perdebatan gitu. Tapi kalian ini berdua di situ udah ada kata segala, Anda masih tafsirkan kemana-mana. Ya maklum Tuhan kan cuma satu itu. Kan saya Tuhannya dua. Ya, omelin dulu Mas Karen, omelin dia itu. Iya. Saya minta bukti dari tadi sama Ibu Dami, tapi tidak ada ayat Alkitab di mana jasadnya Yesus dibuang kalau rohnya kembali kepada Yahweh. Host Deng Handi, Bang Sidik dan lain-lain izin turunnya. Cakarubi. Bang, mau kemana? Bang baru aja naik, Bang. Cakarubi dari pagi dari Bang Bes. Dari pagi. Dari pagi, Bang. Ya udah ngopi dulu, Bang. Ngopi dulu biar enteng lagi, Bang. Ayo, Bang. Udah seharian bini dianggurin. Mahal. Makasih ya, teman. Kayaknya saya kenal nih suaranya nih. Manis banget nih. Ya, hati-hati bes, udah dibilang manis, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intermezzo sedikit lah, brother. Biar kita gak terlalu tegang. Kita sapa saudara kita yang dari Kristen nih, teman saya juga nih, Bang Sigus Bolang. Selamat pagi, Bang Sigus. Selamat pagi, halo. Dari Bekasi juga, Bang, dari Bekasi. Bang Ros, Bang Ros. Apa saya kan? Iya, iya, dari Bekasi juga. Apa bukan? Bekasi. Oh, Bekasinya mana? Bekasinya mana, Ah? Bekasi Barat. Oh, oke. Okay, nanti kita ngopi boleh ngopi. Boleh, siap, siap, saudaraku. Bang Sidik, ada yang mau ditanya dengan Bang Sidik? Silakan. Ini dokteran ini lagi makan apa gimana nih? Saya mau makan dulu nih. Atau mau tanya, bisa, silakan. Nah, gantian. Jadi, aku udah makan. Aku tunggu ya pokoknya. Besok aku mau main badminton.
Asik. Saya ini mencari gurunda saya nih, gurunda saya nggak hadir nih. Kamu sebenarnya jubir kan itu sudah berapa kali dijelaskan tadi juga gitu kan? Karena iya itu saya sengaja aja menguji pemikiran aja. Sebenarnya saya tujuannya sama gurunda ada hal yang saya mau bahas tapi ya sudahlah. Bukan supaya maju perkembangan. Misalnya contoh kemarin orang siap. Silakan lanjut. Ajar Aswad dipindahkan tentang arah gitu kan enak. Wah itu pula sama kayak Buder nih. Sebenarnya kalau sama Buden ini saya akan membahas tentang Yahweh dan nama Allah gitu loh. Tapi bawa data supaya kita maju. Tapi Buden ini itu aja muter-muter tentang itu aja. Padahal udah berapa kali loh sama gurunya itu. Nah itu yang maksudnya saya Pak Buder nih bahas yang lain gitu kan. Supaya kan bisa maju gitu loh. Kalian lah bertanya. Bang Jubir mau kalian yang mau ingin tahu isi Alkitab kan itu. Bang Jubir mau dijadwalin bentar Bu. Sama gurunda. Boleh saudaraku. Tapi saya tanya dulu besok ya. Oke, siap. Nanya beliau aja dulu lah. Siap. Oke. Saya mau nanya nih. Tuh Bang, silakan Bang Sigus. Ya, silakan Bang. Sigus. Mempercaya apa ala yang monoteisme ya? Hmm. Benar ya atau enggak? Orang muslim Islam. Ya. Kenapa Bang? Kenapa? Lah, saya minta penjelasan dalam. Aku mau bertanya dulu sama Ibu Darni sebentar. Bu Darni, karena Bu Darni ini kan besok mau main bulu tangkis, saya mau nanya Bu Darni, berapa ukuran lapangan bulu tangkis Bu Darni? Udah lupa aku. 13,4 meter kali 6,10 meter itu ukuran internasional. Udahlah internasional lanjut. Iya, apa suka main dulu Ibu ya. Ya udah lanjut Bang Sigus. Ya sih, saya minta penjelasan dari saudara-saudara muslim jika saya minta penjelasan dalam surat Al-Ahzab 56. Al-Ahzab 56. Kan orang muslim itu kan percaya satu Allah, di situ Allah dan para malaikatnya berselawat. Di situ tafsirannya berselawat itu kan berdoa. Oh. Bang Sidik kasih Bang Asad dulu Bang Sidik sebentar. Lanjut ya, sama. Bang Asad. Bentar ya. Bang Asad. Oh enggak monitor. Ya, lanjut Bang Sidik aja. Di dalam Quran surah Innallaha wa malaikatahu. Bentar, di situ bentar ya. Quran surat Al-Ahzab ya 56. Saya sebelum bentar dulu ya. Sudah ketemu ya? Belum Bang, belum. Kenapa Bang? Nah, saya minta penjelasan aja kan percaya satu Allah kan lewat perantaraan siapa Nabi Muhammad gitu ya. Nah itu minta penjelasan itu kan berselawat gitu kan, jadi berselawat ya, itu kan disitu coba bentar tafsir yang saya baca itu berselawat itu kan ditafsirkan dengan kata berdoa gitu. Nah itu para salah. Malaikat dan silakan Bang luruskan. Kalimat selawat kepada Nabi itu berkat Bang, bukan doa. Enggak ada Tuhan berdoa kepada Nabi. Makanya Anda ini keliru dalam menerjemahkan itu kalimat innallaha wa malaikatahu shalluna 'ala nabi, bahwa Allah dan malaikat juga memberi berkat kepada Nabi. Selawat itu bukan berarti ini, tapi berkat kepada Nabi. Silakan dilanjut Bang Sidik. Ya. Anu 5.000. Patahnya gini ya. 5.000. Jadi ya, kalau sesungguhnya Allah dan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu bersalawat, bukan berarti Allah itu berdoa. Artinya di sana itu Allah bersalawat itu penghormatan, menjunjung ya. Tinggi, menghormati, mengagungkan, mengangkat dan seterusnya begitu. Bukan Allah berdoa, mau berdoa kepada siapa? Itulah ini kan ada, yang ini yang sering dipresetkan oleh Christian Prince dan teman-temannya Islamophobia di luar negeri. Ini udah setiap hari kita tabok kok ini gitu. Itu kira-kira penjelasan. Ya kan di situ kan berselawat untuk Nabi. Berarti kata selawat itu bukan hanya doa ya gitu.
bukan hanya doa. Selawat itu bukan doa tapi bukan. Pujian, memuji pujian, gitu loh. Memuji. Kalau Anda saya puji, apakah saya berdoa kepada Anda? Tidak kan? Iya kan. Sama itu contoh yang nih ya. Anda harus pahami. Contohnya bro, misalnya Jokowi dulu udah dilantik menjadi presiden. Saya mengatakan selamat ya Pak menjadi presiden. Tanpa saya memuji dia, tetap dia adalah presiden, begitu. Kan gitu. Itu intinya ya, bro. Kan gini, itu kan ajaran bapak-bapak yang paham tentang sholawat. Nah, tafsiran yang saya baca di Google itu kan ada ditafsirkan tentang berdoa juga disebut kata lain. Tapi kalau penjelasannya seperti itu, ya it's okay gitu kan. Ya itu sudah dijelaskan. Ah gitu. Kan yang paham kalau tentang ajaran. Sekarang tanya balik, waktu Yesus itu berdoa, itu berdoa kepada siapa? Ya kepada Allah Bapa lah. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu dia berdoa. Ya kan tadi yang sudah banyak dijelaskan tentang. Enggak, saya tanya dulu Bang, waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya, waktu itu Yesus Tuhan apa dia bukan Tuhan? Dia sebagai tubuh manusia dalam kemuliaan. Dia kan lahir dari, Anda mengenal Yesus sebagai Tuhan. Yesus itu kan dari mana? Dari rahim Maria kan? Enggak, bukan itu saya tanya, jangan diperlebar. Waktu ya, Yesus berdoa kepada Bapaknya, waktu itu Yesus Tuhan atau dia manusia? Ya sebagai manusia. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan, saya tidak mengatakan dia bukan Tuhan, dia itu. Loh, sebagai saya ulang kembali, Waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga, Yesus waktu itu dia Tuhan apa dia utusan? Gampang loh ini, harus jujur Pak. Kalau jujur gampang itu. Kalau jujur. Tapi kalau enggak jujur ya, Pak. Saya ulang ya. Bukan jujur, di mana dalilnya? Waktu Yesus berdoa kepada mengangkat tangannya. Ya, waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya, dengerin dulu. Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan waktu dia berdoa? Kepribadian Yesus yang orang Kristen percaya ya. Aku ribet banget sih Pak. Saya tanya, waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya, waktu itu dia berdoa Yesus sebagai utusan Tuhan atau dia Tuhan? Dia sebagai Tuhan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ya kepada Allah Bapa lah. Kan konteksnya Anda paham tentang kealahan. Jadi sama Tuhan berdoa kepada Allah Bapa. Ya, Yesus Tuhan berdoa kepada Allah Bapa. Jadi Tuhan berdoa dia kepada dia, Tuhan berdoa Tuhan kepada. Oke. Okay. Jadi Bapa. Tuhan berdoa gitu ya? Ya. Nah, menurut Anda masuk akal enggak Tuhan berdoa? Ya masuklah. Berarti Tuhan tidak maha kuasa. Loh, kami percaya kepada Yesus sebagai Tuhan mengalami bapa satu ini dulu. Jadi mau. Dan terusin Pak Sidik, ini Tuhan berdoa nih Pak Sidik. Terusin dulu, aku mau terusin minumnya dulu Pak Sidik. Tuhan berdoa. Ini Yohanes 17 nomor 1 ya. Lukas 6:12 itu. Jadi gimana itu Pak? Jadi sebelum lanjut Pak, nah tadi kan sudah dijelaskan ke Dr. Handi ya tentang salawat ya. Jadi salawat Allah kepada Muhammad berarti Allah memberi berkah penghargaan dan menempatkan Rasulullah yang mulia di sisinya. Nah, terus selawat malaikat kepada Nabi Muhammad adalah memberi salam. Jadi di sini selawat malaikat kepada Nabi Muhammad adalah memberi salam penghormatan atas diangkatnya kemuliaan dan kerasulan Nabi Muhammad sebagaimana penghormatan malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Gitu aja ya, Pak. Udah jelas ya. Nah, terus tadi Pak di dalam Yohanes 17 nomor 1 juga di situ menjelaskan bahwasanya Yohanes 17 nomor 1. Di sini coba Bapak jelaskan kepada saya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Sang Pencipta, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi di sini Pak, Yesus berdoa ini. Ini kan Yesus Bapak mengatakan Yesus ini Tuhan. Mana Bapak tadi? Betul Pak? Lanjut aja, nggak usah nanya, lanjut dulu penjelasan. Okay. Apa yang mau Anda tanya? Jadi di sini demikianlah kata Yesus gitu kan, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa telah tiba saatnya. Nah di sini kalau di sini Bapak mengatakan kan Bapak yang mengimani Yesus ini Tuhan ya, terus dia berdoa ke dia menengadah ke langit.
dan berkata Bapa. Jadi Bapa di sini siapa, Pak? Allah sendiri. Allah Bapa yang dimaksud. Allah Bapa. Yesus sebagai anak Allah. Yesus anak Allah. Yesus kepada Allah Bapa. Ya, Yesus Tuhan. Ya, kan betul. Bapa ini Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan. Bapa Tuhan. Ya. Ada berapa Tuhan, Pak? Saya mempercayai di dalam Matius 8 Tritunggal. Enggak. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, 3. Iya, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, emang di situ kenapa di situ bunyinya gimana? Gimana, Pak? Ya, bunyinya di 289 emang bunyinya gimana? Tuhan 3 atau cuman mengatakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, atau mengatakan sembahlah Bapa, Putra dan Roh Kudus, atau gimana, Pak? Sembahlah Allah, sembahlah Putra, sembahlah Roh Kudus, ada enggak tertulis di situ? Di sana dijelaskan tentang baptislam dalam nama Bapa dan Anak dan Putra dan Roh Kudus. Iya. Adakah di situ ayat mengatakan bahwasanya sembahlah Bapa, sembahlah Yesus, sembahlah Roh Kudus? Secara langsung kan tidak. Ya, jadi jangan dulu lewat di situ. Yang saya tanya di sini di dalam Yohanes 17 nomor 1 dulu. Gitu ya. Nah, waktu Yesus mengenai ke langit ini, ya, dia kan berdoa kepada Sang Pencipta nih, ya. Ya. Nah, Bapak mengatakan sini Yesus Tuhan. Yesus ini pencipta juga atau bukan? Yesus juga Sang Pencipta. Apa yang diciptakan, Pak? Oh, dia sudah ada sebelum dunia jadikan, dia sudah ada. Makanya dia pernah katakan bahwa dia sudah ada sebelum ada. Di mana Yohanes berapa? Saya ini nggak pakai Alkitab ya. Jadi gini, bunyinya itu di dalam Yohanes 17 nomor 5. Tapi bunyinya gini, Bapak dengar ya baik-baik. Ya, kita bahas dari Yohanes 17 nomor 3 ya. Bentar. Yohanes 17 3 5 dan 6 ya. Jadi gini bunyinya. 5 bentar. Nah, kita dari Yohanes 17 nomor 3 ya. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utuskan. Nah, terus 4. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu ya sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini sebelum dunia ada. Sambung ke 6 ya. Aku, jadi sebelum dunia ada, aku Yesus telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu yang Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi di sini tidak ada. Di sini yang mengatakan ini, sebelum dunia ada, Yesus telah menyatakan namamu. Siapa nama di sini? Sang Pencipta. Karena apa? Di dalam Yohanes 12:49-50, Yesus tidak pernah berfirman, Pak. Tidak. Yang berfirman itu Sang Pencipta. Ya, bentar dulu, Pak. Yesus tidak pernah berfirman. Yesus itu yang diperintahkan Sang Pencipta. Jadi apa yang keluar dari mulutnya itu bukan dia yang mengatakan, Sang Pencipta yang mengatakan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 2. Jadi satu-satunya Allah yang benar kan gitu. Yesus yang diutus gitu. Halo Pak, izin menanggapi. Tadi kan Pak Sidik bilang, diskusi kita itu kan harus maju. Ini kok balik lagi ke sini, Pak, gitu. Saya pikir kamu sudah pertanyaan yang si Gus Bang Jibir sebentar. Iya kan tadi dilanjutkan dokter Handi kan gitu. Silakan. Sebelum dunia dijadikan, Yesus telah mempermuliakan namamu. Di mana Bapak baca itu, kenapa enggak pernah mempercayai itu? Bagaimana, Pak? Tadi ada enggak? Bagaimana? Tadi ada enggak kata-katanya sebelum dunia dijadikan, Yesus telah mempermuliakan namamu? Sebelum dunia ini ada. Oleh sebab itu ya Tuhanku, Yesus bertuhan, Pak. Bukan ateis. Ya. Permuliakanlah aku padamu sendiri ya dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Perhatikan baik-baik, Pak. Sebelum dunia ada, Yesus telah menyatakan namanya, namamu. Namamu siapa? Sang Pencipta yang membangkitkan Yesus, Kisah Para Rasul 2:32.
sebentar. Nah, yang membangkitkan Yesus kan Sang Pencipta. Iya. Kalau menurut dulu Pak, tadi sebelum dunia ada tadi kan. Iya, sebelum dunia ada. Nah, Yesus dalam bentar Pak, poinnya di sini bukan Pak. Pak, sebelum dunia ada, Yesus telah menyatakan namamu. Dari Yohanes 17 nomor 3 kan? Betul. Engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang diutus. Parakletos. Bukan Parakletos jadi Theos. Iya. Kan gitu. Bahasa Yunani kan Parakletos, utusan. Betul, betul. Nah, Bapak jadi Theos. Itu dulu kata kalimat. Bapak kali tadi iya. Sebelum dunia diciptakan. Iya, Pak. Yesus sudah tahu apa? Mengerti. Iya. Makanya saya bilang kepada apa Bapak, apa, bentar. Oke, okay. Ini firman Yesus atau firman Tuhan? Perkataan Bapak salah karena Yesus selalu berkata aku berkata kepadamu di dalam sebentar di dalam tadi Anda sering bicara tentang dalam kitab Nabi. Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama selalu berkata berfirman lari, tetapi lari. Setiap kali Yesus berkata aku berkata kepadamu gitu. Pak, Yesus sebagai Tuhan 100% apa Pak? 100% manusia, 100% Tuhan. Mana datanya? Coba saya buka Matius, Yohanes, Lukas. Hah? Di mana? Matius, Yohanes, Lukas, Galatia, Efesus, Roma, Filipi. Nah, itu mana, Pak? Coba saya ya, bisa buka. 100% manusia, 100% Tuhan. Nanti saya kasih ayatnya. Saya mau kembali kepada tadi yang Bapak baca ayatnya. Tadi Bapak sendiri baca bilang kan. Yesus mempermulai sebelum dunia dijadikan. Jadi enggak ada ya. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Ya mana 100% manusia coba buka. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Baca dong, coba baca. Silakan baca kalian kan. 100% manusia ya. 100% tadi, Tuhan, silakan. Tadi kan Bapak bilang Yesus itu dibangkitkan oleh Allah Bapa. Iya, Kisah Para Rasul 232. Saya bantai itu tidak, Pak. Terus baca dong Kisah Para Rasul 232 yang membangkitkan iya. Itu siapa? Siapa? Baca saya dong. Saya bantai itu Pak Yohanes 2 ayat 17 18, Pak. Berarti kontradiksi. Kisah Para Rasul berapa Pak tadi? Kisah Para Rasul 232 yang membangkitkan Yesus itu siapa? Allah. Kalau enggak dibangkitkan enggak bangkit ya. Itu menurut literasi kalian ya. Yesus itu mati ya. Silakan. Ini kan bahas tentang Bible ya. Ayat berapa Pak? Ayat berapa? Kisah Para Rasul 232. Kita sapa dulu Bang Billy nggak ada Bang. Halo, selamat malam Bang Billy Kim. Ada diri menaik juga. Bang Billy. Tahu nggak on dia. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Terus di Yohanes itu Pak gimana Pak? Berarti kontradiksi. Halo. Kontradiksi dong. Kenapa? Terus kayak oke. Kontradiksi jadi kontradiksi bukan cerita saya. Yohanes berapa coba? Yohanes berapa? Bukan saya enggak kontradiksi, Pak. Yohanes. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 silakan dibaca, Pak. Yohanes 10. Jadi sebenarnya kalau perkataan Yesus dia memang tidak ada firman Yesus, ayat, yang ada firman Tuhan. 17 sampai 18, Pak. 17 sampai 18. Bapak ini sampai mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku, ya, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya kuterima dari Sang Pencipta kan. Makanya saya bilang tidak ada firman Yesus, yang ada firman Tuhan. Yesus hanya mengerjakan perintah seperti yang ada jelas di dalam Yohanes 12 49:50. Kan gitu. Sebab Yesus berfirman bukan dari diriku sendiri, tapi Sang Pencipta yang mengutus Yesus, kan gitu. Sang Pencipta yang memerintahkan Yesus untuk mengatakan apa yang harus Yesus firmankan dan Yesus sampaikan, kan gitu. Jadi tidak ada firman Yesus, yang ada firman Tuhan. Yesus hanya menuruti perintah ini. Jadi tidak ada firman Yesus. Jadi apapun yang dikatakan firman perkataan Yesus itu bukan firman Yesus. Itu
firman yang dia, tapi di situ kan dia bilang aku berkuasa, Pak. Itu ngomong sendiri, Yesus ngomong sendiri, aku itu berkuasa loh. Jadi kontradiksi lagi dengan Yohanes 4:950. Kalau saya tidak kontradiksi, mungkin untuk Pak Sidik kontradiksi. Silakan yang lain. Berkuasa itu apa maksudnya? Berkuasa dalam mengajari murid-muridnya. Dia punya kuasa karena dia guru. Enggak, Pak. Enggak, saudaraku, di sini kan konteksnya itu adalah soal pemberian nyawa. Kita baca pelan-pelan. Pemberian nyawa dari mana? Ya, kita baca pelan-pelan di ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Artinya nyawa ini, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi yang memberikan ini Yesus sendiri. Aku berkuasa memberikannya. Dia berkuasa memberikannya dan berkuasa pula mengambilnya kembali. Bukan kaleng-kaleng. Inilah tugas yang harus kuterima dari Bapakku. So, jadi di situ dia berkuasa. Itu kenapa laki-laki bapak itu? Ora pak. Ini Yesus yang ngomong sendiri lo ya, Pak ya. Perhatikan baik ini, Pak. Ini ada ini ya, Bro ya. Bro, sepertinya ada serah terima nyawa ya. Sertiwa. Dia serahkan nyawanya, perlu dia ambil jadi, kembali. Jadi begini. Ya, bro, ya. Saudaraku dengar dulu. Sedikit. Dia serahkan dulu nyawanya. Jadi oke. Okay. Dia serahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Artinya di sini ada serah terima nyawa. Begitu ya, sertiwa. Betul ya? Setuju, Bang. Sertiwa. Bang, ngerip kalau sertija serah terima jabatan. Ini nyawa loh, diserah terima kan. Jabatan Tuhan kan, Bang. Waalaikumsalam, Bang. Gimana ini ada serah terima nyawa ini? Gimana ini? Ya, Bro. Silakan, Bro. Jangan diem ah. Ya, jadi di situ kan Yesus sedang berdiskusi. Dia ingin menjelaskan kepada murid-murid, saya itu berkuasa loh memberikan nyawa sendiri, bahkan pun mengambil sendiri gitu. Penegasannya di situ, Pak. Artinya kalau dia cuma seorang nabi, dia menyerahkan nyawanya dia dan mengambil kembali. Betul. Kalau dia hanya seorang nabi atau seorang manusia biasa, manusia mana Pak yang main tukar-tukar nyawa? Iya, saya enggak protes itu. Artinya di sini ada serah terima nyawa. Ya udah. Iya, silakan, ya. Pak. Pak siapa tadi itu? Dari NTT, ya. Pak NT dari NTT, silakan. Iya, saya tidak perlu membantah ayatnya bilang seperti itu ya, kami mempercayai seperti itu. Ya, jadi serah terima nyawa ya, Bang ya, Pak Sigus. Itu bahasamu serah terima. Serah terima kan, ya. Jadi kalau kita lanjut ya, di dalam Yohanes 10:9. Sebentar, coba kalau kita lanjut di Yohanes 10:19 ya. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila ya. Nah, mengapa kamu mendengarkan dia? Nah, Yohanes 10:21. Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekan mata orang-orang buta? Kan gitu. Jadi, nah, berarti begini, keheranan daripada para pemuka-pemuka agama itu sudah dijawab itu di ayat 21. Jadi enggak ada yang bermasalah di situ, Pak. Nah, terus yang lanjut di Yohanes 10:25. Karena ini akan runut di dalam Yohanes 10:30 gitu loh. Oke. Ini sebenarnya kan bisa di bait beranda Salomo ini kalau kita masuk di sini ya kan. Karena di sini Yohanes 10:25 aku telah mengatakan kepadamu ya kan. Kepada kamu tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang ini yang kulakukan dalam nama Bapa. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Gitu kan? Nah. Jadi di sini satu pekerjaan, nah masuk di dalam Yohanes 10:29, terus masuk ke dalam Yohanes 10:30. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Sang Pencipta kan gitu. Karena terus masuk di dalam Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Yang dimaksudkan seperti yang di atas satu pekerjaan. Nah, Yohanes 10:31 sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kenapa alergi di ayat 28 itu, Pak? Kenapa enggak aja, Pak? Iya, walaupun 28 itu kan jelas menegaskan Yesus itu mau ingin menunjukkan otoritasnya sendiri. Bukan alergi, karena kan poinnya yang kalian selalu pakai kan Yohanes 10:30. Oke, saya baca dulu, Pak. Dan aku memberikannya dan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku kan
Bapakku tanganku itu siapa? Tanganku itu siapa itu? Yesus. Ya udah. Ya. Manusia mana yang berani ngomong kayak gitu? Tapi Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Jangan lari. Lebih besar daripada siapapun termasuk Yesus. Kan gitu. Jadi jangan cuma comot dong kata kamu, jangan cuma comot. Nah, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, aku dan Bapa adalah satu pekerjaan tadi. Nah, sekarang kalau kamu ngotot di dalam Yohanes 10:28 dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak pasti tidak akan binasa. Sekarang saya tanya, yang mengikut Yesus pada waktu itu sampai sekarang siapa yang hidup? Pak, di ayat 28 itu adalah statement penegasan otoritas, Pak. Nah, makanya itu kan jelas, Pak, di situ. Makanya kenapa kamu ngotot di situ hidup yang kekal? Memang betul seperti yang tertulis dalam Yohanes 17 nomor 3 kan? Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang diutus. Jadi di situ kalau kita masuk di dalam Yohanes 17 nomor 3 bahwasanya engkau hidup yang kekal itu bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang diutus. Begitu, mengenal siapa pencipta yang benar dan siapa yang utusan, kan gitu. Nah, kalau kita masuk, kita lanjut ya. 10:31 sekali lagi orang Yahudi melempar batu untuk melempar Yesus. Nah, pertanyaannya kenapa, Pak? Bentar dulu. Iya kan? Kenapa ya, orang Yahudi melempar nanti, dia? Kalau misalkan begini. Ya jangan potong dong, gimana nih? Nanti loncat lagi kamu nih. Enggak, saya enggak lompat, aduh. Saudaraku. Saya janji di sini. Jadi kan penekanan dari saudara ini bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu kan tidak bisa terlepas dari pandangan Bapak. Jadi seolah-olah menempatkan Yesus itu dalam satu pribadi yang lanjut dia makanya lanjut di 32. Nah, makanya saya nanya kenapa orang Yahudi mau melempar diri kepada saya? Iya. 10:32 kata Yesus kepada mereka, setelah lempar batu ya, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Sang Pencipta. Yang kuperlihatkan kepadamu, pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu melempari aku? Jawab orang Yahudi. 10:33 Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia, sahabat dulu. Menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, kalau kamu masuk di situ, kenapa? Di dalam Matius 5:17-20 janganlah kamu menyangka Yesus. Entar dulu, jangan lompat dulu. Ini enggak lompat, ini nyambung. Oke, silakan. Matius 5:17-20 gitu loh. Janganlah kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi ya. Ini kitab para nabi. Apa yang disebutkan di dalam kitab para nabi? Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9. Bahwa Allah bentar dulu. Tadi apa Pak yang mengajarkan jangan lompat lompat kan? Gimana sih nih? Bentar dulu dong, kan kita para nabi nih. Bilangan 23 nomor 19 ini saya bacakan gitu loh, bukan saya tafsirkan. Di sini Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9 kan Sang Pencipta bukan manusia. 2 Tawarik 6 nomor 18 Sang Pencipta bumi tidak mampu menampung Sang Pencipta. Kan gitu. Nah, udah belum itu kan kalau mau menjabarkan, nah silakan ya. Karena yang dimaksud Yesus ini aku dan Bapa adalah satu, itu satu pekerjaan. Karena apa ya, Yesus tidak pernah berfirman. Dia hanya diperintahkan Sang Pencipta untuk mengatakan apa yang difirmankan oleh Sang Pencipta, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 12:49-50, Yohanes 17 nomor 8 kan gitu. Silakan saya makan nih. Ya baik. Ustaz Arif, silakan lanjut. Makan dulu, terus simak baik-baik kata-kata saya ini. Jadi begini, saudaraku. Selama ini kan slogan dari saudara-saudara saya yang beragama Muslim ini selalu mengatakan bahwa di mana sih Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku? Ya kalau permintaan kata-kata dan kalimatnya seperti itu ya, tidak ada. Tetapi kalau orang yang tidak sekolah pun dalam memahami Yohanes 10 ayat 38 itu sudah cukup jelas. Ayat 32. Ayat 33, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan yang baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Di dalam kultur kebudayaan Yahudi, penistaan agama paling tertinggi itu adalah ketika mereka menghujat Allah.
apalagi sampai-sampai menyamakan diri dengan Allah. Nah, Yesus ini kok berani-beraninya menyamakan diri dengan Allah? Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku, nah di sini para pemuka agama Yahudi sudah menjawab bahwa hal itu pernah terjadi, tetapi dalam konteks dan tata cara berbicara yang berbeda. Tinggal bagaimana kita nih sebagai orang yang tidak sekolah pun bisa memahami arti dan kalimat ini. Silakan ditanggapi. Silakan Ustaz Arif, karena sebenarnya kalau kamu ambil poin, makan dulu saudara. Ya, ambil poin yang paling inti, Yesus tidak pernah berfirman. Yang berfirman itu Sang Pencipta. Jadi apapun yang dikatakan Yesus itu firman Tuhan, bukan firman Yesus. Silakan Ustaz Arif. Tapi di sini kan banyak orang Yahudi mau melempari dia karena dia menyamakan diri dia dengan Tuhan. Itu fakta. Ah, kenapa? Di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18. Oh, jangan lompat. Jangan lompat. Kita fokus di sini kan saudara bilang jangan lompat. Sang Pencipta. Saudara yang bilang jangan lompat. Bukan lompat, sesuai dong kitab para nabi. Guys, okay, Matius 5:17, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Oh my god, thinking about ya kan? My friends, thinking berarti, about. Oh, no thinking, no, yes. Silakan Ustaz Arif makan. Makan pakai apa nih, Bang? Ikan apa ayam nih? Bang, makan pakai apa nih? Ikan apa ayam, Bang? Makan apa ya? Daging, Bang, karena firman telah menjadi daging. Bang, kalau mau, Bang, di sini ada B2 nih, Abang, saya antarin, Bang. Jangan, Bang, nanti dilenyap. Nanti dilenyapkan ya saya loh. Baik, silakan. Ini saudara saya dari NTT, silakan menanggapi dulu, silakan. Silakan Ustaz Arif, silakan lanjut. Ini pembahasan yang agak ini ya. Muter-muter ini, Yesus dibangkitkan, Tuhan bukan manusia. Ini yang benar yang mana ini? Karena di Alkitab Yesus dibangkitkan itu banyak ayatnya, di seperti yang dikatakan oleh Bang Siddiq tadi ya, di Kisah Para Rasul 2 ayat 23, ayat 24, kemudian di Kisah Para Rasul 3 ayat 12 dan ayat 26, Roma 4. Silakan dibaca dulu, Bang, Roma 4 ayat 24, bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Allah, bukan bangkit sendiri. Silakan. Kisah Para Rasul 2:32, Ustaz Arif. Ya, 32 ada. Ya. Terus kemudian ayat 24-nya juga ada, Bang Siddiq ya. Ya, ada juga di Kisah Para Rasul 3:26 sih kalau nggak salah itu, walaupun udah dibangkitkan tapi hamba lo di situ. Lo iya. Dan, Kisah Para Rasul 3 ayat 15 kemudian ayat 26 itu semuanya menyatakan bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Bukan bangkit sendiri kan? Iya. Betul bukan saudara. Saya lama juga seperti itu, Bang. Sabar saudaraku. Jadi begini, soal ayat itu saya tidak protes dan saya mendukung 100%. Cuman kita jangan menafikan juga bahwa Yesus itu bisa membangkitkan dirinya sendiri. Itu tertuang di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Yesus memberikan statement sendiri. Di situ dia mengatakan Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ingat, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Kehendak sendiri loh coy. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa pula mengambilnya kembali. Artinya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu gimana itu, Bang? Kontroversi itu. Itu konteksnya beda lagi, saudaraku. Waduh. Kan kita berbicara soal bisa bangkit apa tidak, kan? Betul tidak? Oh, iya. Yang mana antara dibangkitkan dengan bangkit sendiri? Jadi begini, saya kan tadi sudah semua kitabnya ya, saudaraku. Kitabnya kontradiksi. Ini masalahnya tentang Yesus. Yesus dibangkitkan oleh Allah itu banyak. Ya udah, kita bakar aja Alkitab, Pak. Coba kita menuju ke Roma dulu, Bang. Abang kan ada Alkitab di situ, Bang. Jangan, Pak, jangan ke Roma, Pak. Kejauhan iya. Di sini aja, Pak, di Papua, Pak. Waduh. Coba. Oke, silakan. Tapi mulai dari Roma 4 ayat 24. Nanti Bapak enggak terima lagi. Bacakan, Bang. Roma 4 ayat 24. Iya, itu kan kita Paulus takut Bapak enggak terima lagi, Pak. Mungkin saudara saya dari NTT boleh membacakan, silakan. Bang Sigus, mungkin silakan.
Lu Bang Hat dari Kristen saya apa Islam Bang? Enggak lihat itu enggak bukan malam. Roma berapa saudara? Roma berapa? Jadi konteks pengajaran Paulus. Oh, di Roma banyak. Kalau dibangkitkan itu banyak. Jadi harus mulai dari Roma 4 ayat 24. Roma 4 ayat 24. Iya, Pak. Iya. Ya, silakan dibaca dulu, Bang. Silakan dibaca dulu. Paulus ada. Oke, Roma 4 ayat 24. Iya. Tetapi ditulis juga untuk kita sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ini kan di sini siapa yang memegang Yesus? Betul, Allah Bapa. Tapi di sini kan? Yesus disebut Tuhan. Gimana nih, Pak? Oh, iya, di sini kan kita, yang kita bicarakan itu yang kita bicarakan itu antara dibangkitkan dengan bangkit sendiri kan? Betul. Itu tapi kan di sini Yesus disebut Tuhan. Bapak terima enggak? Itu Tuhan, bukan Tuhan. Ini dibilang Tuhan kita. Ini menurut Paulus nih, Pak. Paulus. Kita masalahnya begini, sebentar dulu. Jadi, masalahnya Yesus itu bangkit sendiri apa dibangkitkan oleh Tuhan? Kan saya sudah mengiyakan bahwa dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Oke. Tapi kita juga jangan menafikan bahwa Yesus itu tidak bisa bangkit sendiri. Sebab itu sudah tertuang di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 tadi. Itu jelas perkataan saya, Pak. Silakan dilanjutkan. Silakan dilanjut dulu. Roma 6 ayat 4. Baca. Roma 6 ayat 4. Iya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Iya kan? Nah, sebentar dulu. Iya. Seperti Kristus demikian juga kita dari orang mati. Oleh siapa itu? Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Iya, berarti di sini Yesus dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa. Kan? Iya, oleh Bapa kan? Betul kan? Sudah berapa Yesus dibangkitkan? Ya, saya tadi mengiyakan itu, Pak. Saya tidak pernah membantah itu. Oh, iya, pertanyaannya sekarang antara dibangkitkan dengan bangkit sendiri itu lebih banyak ayat-ayat dibangkitkan atau bangkit sendiri itu, Pak? Ya, kalau lebih banyak ya lebih banyak dibangkitkan, Pak. Loh, iya. Terus so, yang what is the problem, my friends? What is the problem? Tell me. Come on. Jadi kita saya lagi makan sedikit. Jadi udah makan aja jubir ini jubir asumsi gitu kan. Kan ada saudara. Saudaraku. Sudah minum air belum? Minum air dulu. lanjut dulu bang. Masih di Roma. Ketawanya Bang Sidik tercandu banget tuh. Sebentar, jangan pindah dulu. Roma 8 ayat 11. Iya. Roma 8 ayat 11. Di situ apa benar Yesus bangkit sendiri? Roma 8 ayat 11 ya, Pak ya. Iya. Oke. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Iya, roh Dia itu apa? Roh Allah. Hanya Yesus kan? Iya. Iya. Terus diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Siapa itu yang membangkitkan itu? Yang membangkitkannya, ya Allah Bapa, Pak. Wah, itu kan, itu di Roma itu, belum di yang lainnya. Itu surat Paulus, Pak, Bapak percaya? Loh, Anda percaya? Masalahnya cenengane orang percaya loh. Waduh. Cenengane orang percaya, saya percaya. Loh iya, berarti sampai itu kan melo ajaran Yesus, melo ajaran Paulus kan. Ini orang Papua tapi bisa bahasa Jawa loh ya, Mas. Monggo. Loh iya. Berarti sampai melo ajaran Paulus. Oh, tetap lurus. Setuju Mas. Aduh. Orang Kristen tidak mempermasalahkan itu. Yang dipermasalahkan apanya, Pak? Anda kan bertanya, berarti ada yang dipermasalahkan. Loh iya, masalahnya Tuhan itu sebenarnya bukan manusia, Pak. Bukan anak manusia ataupun manusia. Oh, itu kan konsep dari pikiran situ kalau ajaran kami. Bukan. Di perjanjian Berama juga banyak, Pak, bahwa Allah itu bukan manusia.
dan tidak bisa dilihat. Jadi tidak ada tidak ada kedagingan kalau di konsepnya orang-orang Yahudi, Pak. Oh, di Torah itu. Iya. Saya mempercayai karena makanya, dalam bentuk satu gambaran ayat. Manusia ya gambaran Allah. Loh, bukan seperti itu dulu, Pak. Bukan seperti itu, bagaimana? Itu ayatnya ada kok. Baiklah, kita menurunkan manusia serupa dan segambar dengan kita. Waduh. Sebentar dulu. Kok ke arah situ ya? Di sini Allah itu Panoldi, Panoldi mut dulu, Panoldi mut bisa dilihat. Itu lagi ini dulu Panoldi, Bang Han. Lanjut.